Jadi dibuatlah ikon terbaru, yaitu bentuknya adalah ikan mini dong. Kita adalah objek wisata untuk kota Palembang sendiri dan menambah nilai plus bagi Palembang dan Sumatera Selatan karena memiliki ikon sebagus ini. Dan Rara juga merasa bangga karena terlahir dari provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan ikon serta kaya akan budaya. Tugu Belido ini berdekatan sekali dengan Sungai Musi, jadi bisa melihat secara langsung jembatan Ampera. Ayo kita lihat. Yeah. Preview. Bisa dilihat ini Amperanya sangat dekat sekali dengan ikon Belido, Tugu Belido kita. Ini Sungai Musinya. Bapak-bapak yang lagi mancing ikan karena memang Sungai Musi ini masih terdapat ikan juga, terus juga nelayan juga mencari mata pencarian di sini. Noh, ada yang ngasih bunga? Lagi di Ampera, di BKB. Nanti BKB itu benteng kota besar. Dibuat pada zaman Belanda. Dan di sini juga pada Agustus ya. Agustus akan dimulai acara Festival Sriwijaya yang akan dilaksanakan pada Agustus, yaitu lomba seprovinsi Sumatera Selatan terkait dengan lomba teater, lomba vokal dan juga lomba nari, menari, dan masih banyak lomba-lomba yang lainnya. Rara bangga nggak jadi orang Sumatera? Bangga banget, karena memang Sumatera Selatan ini kaya akan seni, budaya, bahasa, pokoknya apa ya? Kalau menurut Rara, Sumatera Selatan ini memang mementingkan pendidikan, jadi memang jadi merasa bangga aja jadi masyarakat Sumatera Selatan, lahir di Sumatera Selatan. Jadi memang di sini tempat wisata dan banyak sekali penduduk-penduduk di sini yang memang nongki di sini kumpul gitu kan, dan wisata juga. Jadi memang Palembang itu punya semua cerita. Lantarnya amperanya biar lebih bagus. Ana ada amperanya. Ya, sini yuk. Ayo Pak, jadi baru BKB. Ya udah, sering di Prabu. Halo masyarakat Palembang, apa kabar? Jadi ini adalah mereka-mereka adalah warga Sumatera Selatan yang berwisata ke sini. Sekalian melihat suasana Sumatera Selatan, menghilangkan stres juga ya. Pokoknya di sini emang sering ramai, apalagi kalau sore minggu itu pasti ramai. Ada yang mau nanya? Ini dari mana semuanya? Lagi jalan-jalan ya? Bisa jadi ya, bisa jadi.
Rara. Bangga enggak sama Rara? Sini. Oh, di sini dari kantor. Rara menang tuh. Kerja sama Bes, Bu. Dari kalian semua, dari ibu bapak. Karena kalau bukan dari dukungan bapak dan ibu, kata-kata semua Rara bukan siapa-siapa. Jadi memang Rara dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan itu bersatu padu, mendukung dan juga bekerja keras untuk menjadikan Sumatera Selatan itu lebih maju dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mengajak masyarakat di sini untuk mensosialisasikan dan juga mensukseskan acara Asian Games 2020.